Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kehidupan kami, berkenanlah mengutus Putramu mendatangi kami sebagai cahaya kehidupan. Semoga kejahatan dan kesombongan kami tersingkir berkat kebaikan hatimu dan belas kasihmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang ditepati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang hamba kerap diidentikan dengan orang yang statusnya lebih rendah karena melayani tuannya dan orang lain. Padahal hati seorang hamba perlu kita miliki dalam hidup keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Memiliki hati sebagai hamba yang taat dan tulus melayani tidak otomatis membuat kita lebih
rendah dari yang lain. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ingin menunjukkan bahwa mereka yang melayani orang lain dan merendahkan diri sesungguhnya punya hati yang besar dan layak ditiru. Hati seorang hamba menunjukkan kesetiaan dan ketaatan untuk melayani. Hati yang taat pada setiap perintah dan berkenan pada Tuhan. Juga kerendahan hati dan kesabaran akan memberi kita kerelaan untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan melayani Tuhan dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pada saat tuannya melihat hamba yang setia melakukan tugasnya, tuan tersebut akan mengangkatnya menjadi pengawas segala miliknya. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak diberi kepercayaan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita harus memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Ya, memang kita ini hanyalah seorang hamba. Seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi saksi-saksinya, pelayan-pelayannya dalam kehidupan kita, lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Setiap orang, siapapun kita, diberi kemampuan untuk menjalankan tugas panggilan itu. Semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka semakin banyak pula yang dituntut dari kita. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba hanyalah kita setia melaksanakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita lewat tanggung jawab yang diberikan kepada kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semua dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil, saksi-saksi Kristus lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Karena itu, sebagai seorang hamba yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, memberi kesaksian tentang Dia, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, untuk selalu bersehati, bersepenanggungan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi hamba-hamba Kristus yang semakin setia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.